Sepak bola tak bisa dilepaskan dari kejadian lucu dan koyo yang melibatkan para pelakunya. Mulai dari selebrasi yang gagal, kesalahan mendasar, hingga hal-hal unik yang tak diduga bisa saja terjadi saat pertandingan berlangsung. Selebrasi konyol. Hari ini kita akan menyimak sejumlah kesalahan fatal yang dilakukan para pesepak bola. Di balik skill spesialnya, Cristiano Ronaldo juga pernah berbuat kesalahan. Dan football lovers tentu masih ingat dengan aksi tak terduga Fernando Torres yang begitu mendunia. Namun, apa yang dilakukan pemain Maccabi Yafa Israel ini sungguh kelewatan. Ia tak bisa memasukkan bola di gawang kosong yang ditinggalkan oleh penjaga gawangnya. Benar-benar sial. Nasib sial memang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk salah satu penjaga gawang terbaik Inggris, Paul Robinson, yang pernah mencetak gol dari jarak jauh. Dalam sebuah laga kualifikasi Piala Eropa 2008, Robinson membuat blunder kala ia telah mengantisipasi arah back pass Gary Neville. Inggris pun kalah di laga kontra Kroasia ini dan jadi salah satu penyebab tak lolosnya mereka di Euro 2008. Para penjaga gawang memang rentan membuat kesalahan. Aksi kiper asal Belarusia, Artem Gumilenko, sepertinya sudah benar-benar kelewatan. Seharusnya tendangan bek lawan, Anton Pavlenko ini tidak mengarah ke gawangnya. Namun, karena ia berdiri di posisi yang salah dan tak jaga menghalau bola, laju si kulit bundar justru berbelok ke gawangnya. Jelas merupakan kecerobohan besar. Emel Zubikarai tidak menduga ada pemain lawan lain yang berada di belakangnya. Real Sociedad pun akhirnya kalah telak 1-6 dalam pertandingan Copa del Rey 2011-2012. Yang terbaru dibuat oleh kiper Chippa United, Casali Dawoda. Ia melakukan dua blunder fatal yang membuat klubnya kalah dua kali dalam sepekan. Kekalahan dan juga kekalahan yang ia sebabkan ini membuat Chippa United makin terpuruk di peringkat kedua terbawah Liga Utama Afrika Selatan. Untungnya, penjaga gawang asal Niger ini tak sampai patah arang. Dan stres seperti Halim Akhtri, shoot stopper asal Maroko yang sempat tak mau bermain sepak bola lagi setelah melakukan dua blunder fatal. Kiper, pemain bertahan pun acap kali melakukan blunder yang pada akhirnya berbuntut kesalahan timnya. Seperti apa yang dilakukan back bosnya Soyan Franger dalam laga kontra Meksiko beberapa waktu lalu. Bahkan pernah mengalami patah hidung akibat blunder ini. Dan ini yang paling sial adalah Sam Corcoran. Blunder klub amatir Inggris, Chelmsford City terpleset kalah berniat melakukan tendangan bebas. Bola liar pun direbut pemain lawan yang berbuntut gol ketiga yang dibuat.
gue tuh main highest and getting united. Make you glad you came. Sun goes down, stars come out. Sepak bola yang penuh sajian skill dari talenta istimewa memang jadi semakin berwarna berkat kesalahan tak terduga yang juga dilakukan oleh para aktor lapangan hijau. Asalkan Anda menikmatinya, Warsaw Football akan coba hadirkan kembali aksi konyol para pesepak bola lainnya.